Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan dan salam Ahoy. Hai guys, salam ketemu kembali bersama kami di Rusdian Effendi Channel. Konten-konten yang menyajikan tentang bahasa, sastra dan seni. Nah, kali ini kita akan mengadakan kunjungan wisata tentang beberapa keindahan dari masjid-masjid raya di Indonesia. Untuk kegiatan vlog kali ini kita berada di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Masjid Raya Sumatera Barat yang lokasinya tepat di tengah kota ini. Sungguh megah dan keindahannya cukup mengandung nilai-nilai etnis dan keagamaan. Baik guys, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe video kami ini dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami ini. Selamat menyaksikan guys, check it out! Seperti kita ketahui bahwa Masjid Raya Sumatera Barat ini itu terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Gedung ini berdiri cukup kokoh dan megah yang dimulai tahap pendiriannya dari tahun 2007, tepatnya di 21 Desember 2007 dan berakhir diselesaikan pada tanggal 4 Januari 2019. Total biaya dari pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini diperkirakan mencapai 325 sampai dengan 330 miliar rupiah. Nah, kali ini anggaran dana ini dilakukan dan diadakan oleh APBD Sumatera Barat sebagai bentuk wujud kecintaan mereka terhadap ikon Islam di wilayah ini. Berikut guys, kita saksikan kemegahan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Baik guys, konstruksi masjid ini terdiri dari 3 lantai di mana lantai utamanya dipakai untuk pelaksanaan sholat berjamaah dan ruang sholat ini terletak di lantai atas. Nah, memiliki teras yang melandai ke bawah dan ini merupakan sebuah ciri khas tempat penjuru mengingat dari bentukan-bentukan kain terdiri dari 4 kafilah Quraisy. Nah, kenapa ada hubungannya dengan kota Mekah? Karena ini berbagi kehormatan untuk memindahkan Hajarul Aswad dengan bentuk lancipnya sesuai dengan mewakili adat Sumatera Barat, adat Minangkabau dengan rumah gadangnya. Perlu kita ketahui di sini kembali bahwa pada tahun 2009 terjadilah gempa bumi di daerah Padang ini dan ada sedikit banyaknya kerusakan yang dialami oleh Masjid Raya ini sehingga ada kerajaan Arab dalam hal ini memberikan bantuan sekitar 500 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung ini. Untuk lebih memastikannya, sebenarnya anggaran dana ini melalui Yusuf Kalla dipinta untuk anggaran ini memiliki pemangkasan digunakan untuk rehabilitasi gedung masjid ini. Demikian guys, jejak perjalanan kita dalam vlog perjalanan menuju keindahan masjid-masjid di Indonesia yang kali ini kita berada di Masjid Raya Sumatera Barat. Kita berharap ini menjadi cerminan buat kita masyarakat Indonesia untuk mencintai tempat-tempat ibadah dan mencintai ritual atau agama-agama di Indonesia sebagai satu bentuk keragaman yang cukup multi etnis. Demikian pemirsa, sebelum diakhiri jangan lupa subscribe video kami ini dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami ini. Selamat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan dan salam Ahoy.